Tapi ada yang menunjukkan sendal boleh dipakai. Kapan sandal boleh dipakai? Ana da'i bi imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saff ikhwani. Dah, cukup? Bentar dulu. Jelas? Sandal Ustaz, bagaimana Ustaz? Iya. Sandal, memang ada hadis yang menunjukkan sandal dilepas. Gitu. Tapi ada yang menunjukkan sendal boleh dipakai. Kapan sendal boleh dipakai? Ketika kalau kita lepas nanti dicuri orang. Yang kedua, kalau ternyata kuburan itu banyak duri, banyak kaca, enggak apa-apa, tetap pakai sendal. Tapi kalau kira-kira aman, lepas sendal. Kenapa? Menunjukkan ketawazuan kita masuk kubur. Nanti kita masuk kuburan enggak pakai sendal. Itu diantaranya kita mengingat mati hikmahnya. Jadi dalam hal itu boleh pakai sandal, bagus juga dilepas dalam kondisi aman kaki kita dan aman sandal kita. Itu demikian. Oleh karena itu tawadu, ziarah kubur itu tawadu. Tawadu, enggak usah pakai jas, enggak usah pakai dasi lah, kira-kira kita. Tawadu, mengingat kematian. Dan berarti jangan makan-makan di kuburan. Orang makan-makan kan enggak ingat mati jadinya. Itu. Jangan tawadhu. Ini kan sekarang dari ini kan artis ini artis itu kuburan makan-makan. Tambah lagi nyanyi-nyanyi. Ya itu jadi namanya.